Jumpa lagi di Alif Puba Gaming. Hari ini Yuta sama Mio mau sekolah. Ayo, ayo Mio, kita pakai sepeda aja yuk Mio. Ya, kita pakai sepeda ya guys. Bunda, katanya Mio mau pakai sepeda roda 3, dia belum bisa roda 2. Iya. Pelan-pelan apa ngebut-ngebut? Jadi Mio ini naik sepeda roda 3 guys, karena dia belum pintar bersepeda. Ayo Mio, balapan. Tunggu Yuta, Yuta yang ngebut kali guys. Ngebut apa? Kenapa kamu ngebut sekali Yuta? Tungguin kita dong. Iya dong. Ayo, apa gendong aja dia. Hah? Ayo, apa kita bocoran dia, bisa gak? Ayo, pelan-pelan aja yuk, pelan-pelan. Kamu sudah pintar ya main sepedanya ya. Siapa? Isi Yuta. Yuta. Yang Miu? Miunya udah 3, masih anak-anak guys. Ya, masih anak-anak. Miunya belum pinter ya guys. Bunda, kenapa lebih tinggi Yuta daripada Miu? Iyalah, kan cowok. Ada Yuta, ada Miu. Kita naik sepeda guys, berapa menit lah ya kira-kira nyampe ke sana. Eh, harus ada mobil Miu. Harus mobil. Harus ada mobil. Jadi kita tadi naik sepeda guys, jadi lewatnya jalan umum. Jangan umum, tapi kita di tepinya aja. Nggak, kalau di nggak lihat kalau lewat sini? Nggak apa-apa, itu kan khusus untuk jalan kaki sama sepeda. Oh, kalau ini? Iya. Kalau sini? Jangan. Jangan Mio. Mio, naik. Itu nggak apa-apa itu. Itu khusus sepeda kamu. Iya, di sini aja. Iya, kalau yang ini itu yang di atasnya untuk jalan kaki. Oh iya, tapi kan kalau kita mau ke situ kan nyebang. Oh iya, ini mau nyampe kita kali di sekolah. Tapi kita mau nyebang. Papa. Cepat, awas Asmio, Asmio. Asmio, hati-hati cepat. Jangan lama. Ah, kita nyampe guys. Ayo, di sekolahan. Kita balikin. Oh, Bunda, ada mobil. Oh, ada mobil Pak Guru, Bunda. Iya, ada mobil Pak Guru, guys. Kita parkir di mana? Tapi ini mobil siapa? Jangan parkir di situ, guys. Biar aja ya. Untuk ini untuk mobil. Eh, Tun, kamu Tun, sini. Kita parkirnya di mana? Ayo, ini jangan. Eh, kamu nih. Ini gimana, Den? Mau pakai sepeda upanya. Gak bisa turun ya kamu ya. Iya, nyangkut dia. Ayo. Apa gendong aja dia nih. Gendong aja lah dia. Gendong kita. Gendong. Apa kita ganti pakai yang itu aja, yang Mio aja. Mio yang ganti dong. Kayak kan. Coba kita pakai yang ini aja nih. Naik turun. Turun. Nah, aja kan? Ya, saya terbuin. Ayo. Ayo gede. Lailah. Ih, Mio ya dia rasa-rasa gampang dia nih Bunda. Nih, ayo. Ayo terbang, ayo. Ayo, ke sekolah Mio. Kita terlambat guys. Nah, sini gendong aja lah kamu kelamaan. Terlambat guys. Gendong aja lah kelamaan. Pakai telepon kita. Terlambat kita guys, sudah. Oh iya. Sudah masuk sekolah, sudah masuk semua orang. Kita terlambat guys. Sudah jam 12 malam. Kita terlambat guys, karena kita naik sepeda. Jadinya lambat. Jadi terlambat ya, gak apa-apa. Ini kan hari pertama, gak apa-apa. Ayo Mio. Hai Pak Guru, selamat pagi. Ini katanya untuk ya terbang. Bunda dulu. Tas kita taruh situ dulu. Pak. Iya. Bunda. Mana yang lainnya Pak Guru belum datang apa? Kata Bunda, kata Pak Gurunya. Iya. Ini tempat murid yang baru masuk. Oh iya. Ini tempat murid yang baru masuk, kita belajar iya. Komputer ya guys. Sama Pak Ganteng. Pak Ganteng ini siapa namanya? Namanya Sunje. Ya, Sunje aja. Namanya Sunje ya Pak Guru, Sunje. Jadi kalau kita panggil Pak Sunje. Sunje. Ini kita belajar lab apa komputer ya guys. Ayo anak-anak, 1 tambah 20 jadi sama dengan berapa? Kita belajar dulu ya guys. Ayo. Sudah, ayo. Ayo Mio, cepat Mio. Dari mana lagi? Ayo. Ini kenapa terbang? Ayo, kita ambil yuk. Ayo Mio, sudah yuk. Ayo, kita pulang dulu yuk Mio. Jalan aja Mio-nya kelamaan. Mio-nya tinggal. Oh Mio ini suka telat ya kamu ya, tinggal dulu. Ayo udah, 25 menit cuma kita belajar. Oh, kenalan kita belajar sebentar. Iya kak, bunda. Katanya nanti kalau kita sudah masuk, kalau kita sudah 3 hari 30 hari masuk, katanya ini apa
pulangnya tuh sampai jam 3, dari jam 7 sampai jam 3. Waduh, lama sekali. Dapat makan tapi kan? Dapat, bawa sendiri. Kalau kita mau bawa jajanan boleh katanya. Kita pulang dulu